Di segmen ini, pemirsa, kami akan menghadirkan kabar-kabar terkini dari sejumlah daerah di tanah air. Kita akan bergabung dengan Farah Manhilah dari TV One Biro Surabaya dan juga ada Wana Sari dari TV One Biro Medan. Pertama kita akan ke Surabaya terlebih dahulu, ada Farah Manhilah di sana. Selamat pagi Farah, ada informasi menarik apa untuk pemirsa TV One pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi Fada Indi dan juga pemirsa. Ada dua informasi dari wilayah Jawa Timur. Kabar pilihan daerah pertama dari wilayah Madiun, pemirsa, seorang kakek di Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di persawahan. Korban yang sebelumnya dikabarkan hilang tersebut diduga tersengat aliran listrik penjebak tikus. Petugas unit reskrim Polsek Wonosari dan tim Inavis dari Polres Madiun melakukan olah TKP tempat ditemukannya kakek Mulyadi, 74 tahun yang ditemukan tewas di area persawahan Desa Kecamatan Wonosari, Kabupaten Madiun pada Selasa pagi kemarin. Korban ditemukan pertama kali oleh petani yang hendak beraktivitas di sawah. Saat ditemukan, korban sudah dalam kondisi meninggal dan terbujur kaku. Jenazah korban oleh petugas dievakuasi ke kamar mayat RSUD Caruban guna dilakukan visum dan identifikasi. Polisi tidak menemukan adanya tanda-tanda kekerasan, hanya terdapat luka bakar bekas sengatan listrik di bagian kaki.